Kebetulan aku kan suka konsep yang outdoor. Terus kebetulan aku lihat video di TikTok, terus aku tertarik aja ke sini gitu. Kayaknya tempatnya asri banget. Kita soalnya udah ada rencana untuk nikah di outdoor. Nah, pilihan terbaik kita sih selama pilih-pilih di Laguna. Jadi kita lihat langsung ternyata bagus banget sih. Iya, kita tertarik karena satu, tempatnya outdoor, kita referensinya memang outdoor ya. Terus kedua juga ada open house, kita bisa cicipin cateringnya. Dan senengnya juga cateringnya udah dipilih yang the best of the best ya. Jadi kita tinggal pilih dua di antara itu, nggak banyak pilihan, jadi kita lebih gampang. Terus bisa lihat live musicnya juga sama dekor-dekornya sih. Dekor-dekornya juga bisa. Souvenirnya juga lihat, ya. Bisa kita lihat. Sebenarnya emang udah pernah kita udah pernah survei. Terus emang termasuk salah satu tempat yang kita cocok. Nah sekarang tuh rencananya emang bawa orang tua gitu untuk ngeliat spotnya. Ternyata lagi ada open house. Jadi tanpa kita sadari emang sebenarnya sebelumnya udah pernah dikabarin juga bakal ada open house ini gitu. Jadi memang kita udah pernah kesini sih. Dan ya untungnya hari ini ada open house, jadi banyak promonya gitu. Yang bikin tertariknya sih ya memang venue-nya sih. Iya. Yeah. Kali ini kita tertarik dengan dekornya. Terus minimalis tapi cantik gitu. Jadi masih cantik karena tempatnya juga kan udah bagus. Jadi sesuai untuk temanya, misalkan mau rustic juga cocok di sini. Kalau menarik sih diskon-diskonnya ya. Bonus-bonusnya, ada promo-promonya itu yang paling menarik. Terus semuanya lagi ada di sini lagi. Jadi kita terus layoutnya juga jadi kebayang nanti akan seperti apa. Terus sampai malam ini ternyata bagus banget kan. Jadi oke lah gitu. Karena sebelumnya kan kami agak bingung nih lihat paket-paketnya, aduh vendornya terpisah harus ngomongin satu-satu. Nah pas kesini, oh ada satu paket yang langsung semua, jadi ya lebih enak juga gitu. Jadi lebih kebayang lah. Yang jelas makanannya, terus dekornya juga bagus sih, dekornya bagus. Konsepnya sih kak, konsepnya tuh bagus banget gitu buat yang calon-calon manten yang suka weddingan outdoor gitu. Iya benar. Oh, yang paling menarik ini all package-nya. Karena waktu pertama kali kita di sini, datang bulan lalu kita datangnya itu belum ada all package-nya. Dan sekarang senangnya udah ada all package, jadi kita bisa terima beres semuanya, udah ada catering, udah ada venue, udah ada dekor, udah ada MC, udah ada WO. Souvenirnya juga udah ada, itu udah terima beres aja sih di harga itu, dan harganya juga best deal sih. Best deal sih. Oh seneng, kita langsung finalisasi. Iya baru aja tadi DP. Ya venue-nya apa ya, memang apa ya, masuk ke top 3 kita. Makanya ngajakin orang tua kesini karena dia tanpa dekor udah bagus, dipakai dekor jadi makin bagus. Terus emang nyarinya yang outdoor. Dan oh satu hal lagi nih sih, ini termasuk yang outdoor tapi udah cukup mengantisipasi kalau hujan gitu kan, ada tendanya. Tendanya juga kita ngelihatnya bagus gitu, jadi ya udah serba lebih siap lah. Ya dan sangat affordable sih. Jadi untuk tempat seperti ini, sebagus ini, secantik ini, di tempat lain mungkin gak akan dapat dengan harga semurah ini gitu. Jadi ya itulah. Ya pas lah. Venue-nya terawat sih, untuk taman-tamannya, untuk ya untuk ruangannya, toiletnya, semua yang apa ya, udah survei sih tadi, semuanya bersih. Oh venue-nya bagus sih. Venue bagus sih. Luas. Kali kita datang ke sini langsung milih di sini. Langsung juga milih di sini karena luas juga, bagian dalam dan luarnya juga pas lah, cocok lah ya. Cantik juga. Terus adem nggak panas? Adem ya. Bagus sih. Sesuai yang kita pengen sih. Ya kalau kita kan seneng yang ijo-ijo, yang outdoor, yang adem gitu ya. Jadi karena kayaknya kalau di gedung tuh terlalu mainstream aja ya. Kalau ini kan kita kayak di vibe-nya tuh kekeluargaan banget gitu ya. Jadi supaya lebih intim dan lebih hangat aja sih kesannya. Bagus sih tempatnya.